Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa Tembelang TV yang dirahmati oleh Allah. Saat ini saudaraku, saya berada di Masjid Tegal Sari Jetis Ponorogo. Ini saya mau masuk saudaraku. Mungkin saudaraku penasaran, ini masjid apa ini? Saudaraku, ini adalah Masjid Ki Ageng Muhammad Besari atau Mbah Kiai Muhammad Besari, Tegal Sari Jetis Ponorogo. Luar biasa itu menaranya saudaraku. Kebetulan alhamdulillah ini saya ada acara ke Ponorogo, kemudian meluangkan waktu juga mampir ke Masjid Tegal Sari Jetis Ponorogo. Di sini dulu adalah tempat beliau Kiai Muhammad Besari berjuang syiar agama. Nampak di depan saya ini ada pohon sawo kecil ini saudaraku. Nanti saya akan masuk ke dalam masjid melihat situasi atau pemandangan bagian dalam Masjid Ki Ageng Muhammad Besari ini yang baru pertama kali ini saudaraku saya datang ke sini. Alhamdulillah. Mungkin saudara-saudaraku pemirsa Tembelang TV sudah pernah mendengar nama dari Kiai Muhammad Besari, dan mungkin yang belum bisa datang ke tempat ini, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bisa berkunjung ke masjid ini sambil napak tilas, belajar sejarah terkait dengan perjuangan para leluhur kita dulu, baik yang syiar Islam dan juga yang melawan kolonial Belanda atas penindasannya terhadap bumi pertiwi. Ini saya mau masuk ke dalam ini. Luar biasa ini masjidnya, tiang-tiangnya juga masih terlihat dari tiang-tiang kayu jati. Pokoknya kalau saudara-saudaraku bisa mampir ke sini, insya Allah ya mungkin bisa kerasan berlama-lama di masjid ini. Ini bagian dalam ini saudaraku, bagian dalam dari Masjid Kiai Muhammad Besari Tegal Sari Jetis Ponorogo. Pada zamannya dulu Kiai Muhammad Besari ini adalah ulama besar saudaraku, dan menurut cerita beliau, Pangeran Diponegoro adalah salah satu murid dari Kiai Muhammad Besari. Ini tiang-tiangnya ini berasal dari kayu jati nih saudaraku. Saya berada di dalam ini, luar biasa. Nah ini yang saya dekati ini adalah mimbar masjid ketika waktu pelaksanaan sholat Jum'ah, ini dipergunakan untuk tempat khutbah para khotib.
saudaraku. Jadi Masjid Tegal Sari ini juga berdampingan dengan makam beliau Ki Ageng Muhammad Besari. Ini adalah imaman dari Masjid Ki Muhammad Besari. Oke saudaraku, demikian pertemuan kita di video saya kali ini. Selamat mengikuti terus video-video saya di Tembelang TV. Terima kasih. Saya kiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.